Masih ya? Tapi Mas Masnya kalian tahu dia bisa bagus ya angle-nya. Iya, terus tadi Mas Masnya masa bilang ke aku gini, oh ini gak berhenti ya dari jam 11 ya katanya gitu. Jam 11? Mana ada kan gitu dari jam 2 ya? Dari jam 2 saya berdiri terus nih. Wah, keren Mas. Keren Mas, nice info. Semangat ya Mas ya. Maaf ya Mas, tapi ini antusias Jogja yang luar biasa. Betul. Makasih atas kerja kerasnya. Tim Santis ini. Tapi ini kenapa main banyak banget ya? Aku mau lihat lain dulu ya guys. Oke okay, guys. Saya takut nih kalau lain banyak gini. Guys, aku mau buka line juga. Aku di tag sama Kak Ais. Bentar ya guys. Hai guys, I'm back. Back. Waduh. Waduh. Besok aku di Batu, aku pakai baju warna pink, dress gitu. Ini spill tips ini. Kamu kan dress juga kan? Pink. Iya. Kamu dress juga? Ya, oh, merah tadi tuh. Dress pink. Terus di Surabaya aku pakai batik. Warna batik itu warna hitam, terus bawahnya warna putih. Aku enggak sabar di Surabaya karena batiknya keren. Bikin. Halo. Ya. Kalau lu mau? Enggak. Waduh. Astagfirullah. Maaf banget. Astagfirullah. Maaf banget. Hai semua. Dulu saya juga ada. Dulu malah saya sengaja ya, lah. Oke guys, rambut aku. Kamu ada di mana? Kamu pikir aja, kamu pikir sekarang ada lagi di mana? Yang pasti dia lagi di Semarang, guys. Selamat makan semuanya. Sebenarnya aku mau nunggu nasi kan guys, jadi kita ntar dapat makan malam. Aku mau nunggu nasi, jadi kuahnya kayak makan pakai nasi gitu loh kan. Oh, jadi kamu mau punya doang. Kayaknya kuahnya ntar aku tinggal dikit lah. Selamat makan semuanya. Iya guys, emang. Malam. Iya. Oke, tetangga tadi tuh nggak mau makan. Nah, untuk makan. Foto spam, foto spam, spam foto. Dia kalau udah dapat lagi. Makasih ya kak. Ini siapa nih? Dari kak Leonard. Thank you kak. Makan kak. Masih kelihatan. Siap bang, siap bang. Makasih bang. Makasih bang. Oh, jadi naikin aja deh. Kayak gini. Sumpah guys, aku kayak apa tuh? Balik. Amin. Kok sini dibatuh guys. Oh my guys, aku belum mandi sama Kak Lulu juga belum. Karena kita kayak apa ya? Kayak ya masih belum mau untuk membersihkan diri. Apa sih namanya itu, jelasin deh Kak. Ya gitu deh guys ya. Gak bau, baru sampai. Lu mah gak lucu banget kalau lu. Sumpah, sumpah. Tertawa kak. Tertawa.
panik guys, aku kira gara-gara bau Indomie aku ya. Rumah. Tadi diem-diem doang. Oh, tadi aku tuh tapi aku bantu menang guys. Aku kan sampai takut ya, aku takut kan gimana-gimana. Jadi aku mute ya. Soalnya di kamar cuma berdua. Sama Ellen di mute guys, jadi dia udah diem lagi. Iya. Jadi dari tadi aku gini. Oh alah. Guys. Merk apa guys? Nah ini aku makan. Aku pengen makan dengan tenang aja, bisa gak? Bisa gak? Aku akan membiarkanmu makan dengan tenang enak kali ini. Masalah merek. Emang siapa yang bilang merek dah? Gue ya? Kamu? Iya kok. Oh alah. Tadi aku pegang botol minum itu. Oh. Ya udah sih. Namanya menyelamatkan anak orang. Gak boleh. Ini terakhir kali guys. Kalian lagi ngapain guys? Panik. Dia masih marah guys. Lu gak boleh nanya apa ya. Udah gue guys. Terakhir banget. Iya, ada makan. Oh, bentar guys. Kamu ajarin nitip lah. Makasih Kak Aji. Enggak kok. Makasih ya Kak. Makasih Kak Lang. Makasih semua. Ini gue udah cocok buat main sinetron deh guys. Sebenernya kurang sih. Bercanda kan lu. Gak kok. Bagus kok. Jadi saya tertipu. Aduh, udah cepat. Apa Ella? Ulang lagi Ella, kamu apa-apa Ella? Ya kayaknya jago aku deh itu. Side eye. Sob banget. Udah pada keluar. Gak ada apa-apa kok guys. Gak ada apa-apa guys. Netron azab. Nanti kita ini guys, kita bikin ini. Ya, kok ada efeknya ya aku ya? Harusnya gini, kita gini. Summer tour keliling. Kita bikin itu ya di TikTok. Ayo. Oke. Ini apa kalau gue lihat gak? Enggak. Oke. Oh lah, ini cuma. Lah kan kamu ada lah. Ella gak dapet. Kamu gak minta kali ya? Gak minta. Dasar kamu gak inisiatif Ella. Gak apa, at least aku ada ininya 3. Tadi aku minta 3 enggak boleh. Iya guys, jadi kalau lu minta foto ini kan guys. Kalau lu minta lebih ya dari 1. Iya. Tapi enggak dibolehin. Terus aku dapat 3. Tahu ya, dasar kamu, hai junior. Bercanda guys, ya, bercanda guys. Betul ini ada efeknya, kita matiin dulu aja ya. Kamu pakai efek sih? Enggak tahu, Kak. Oh, enggak tahu. tadi Ella mau bikin TikTok kami. Iya. Tapi ada efeknya terus. Iya. Jadi sinyal tadi di mall itu tuh bener-bener apa namanya? Jelek banget. Gara-gara karena mungkin rame orang. Kan, iya. Jadinya guys, ini enggak ngerti cara mati ini gimana, guys. Coba. Itu cuma. Lah, biasanya ini enggak sih? Nah. Tetap aja guys sih. Boleh bilang sesuatu? Jadi apa? Apa? Makasih ya Kak Lu. Makasih Kak Leonard. Terima kasih Kak Daniel. Terima kasih Kak Putri. Gak boleh apa? Gak ada. Kepo banget sih. Guys, masa tadi Ella gak tau Mas Binaw guys? Iya guys. Aku belajar bantai pas Mas Binaw gak ada. Iya. Tapi Mas Bino susah banget tau kan dulu aku nonton gara-gara kayaknya JR ya.
Karena lu mau duduk kok, jadi gak enak aku duduk di atas. Kan yung act of service. Kamu tau gini boleh gak? Biar bagus gitu loh. Gak. Gak usah. Pinggirannya kak, sama aja ntar abis. Biar kamu dimana. Kalau lo udah. Oh iya, ruangnya juga ada lah. Makasih kak. Aku kalau itu dicampur gitu. Makasih kak. Makasih. Bukan salah aku. Kayaknya aku suka dirimu. Coba aja apa tuh. Oh iya. Apa? Karena aku suka dirimu. Menjebak orang-orang ini. Panas. Kalau ada mana? Marang. Coba cari dah. Kita deketin lagi aja ya, biar mereka kelihatan banget. Terus susah guys, aku lagi. Tapi banyak banget makanan ya, Kak. Banyak banget. Aku makan red dog ya. Terus aku makan tteokbokki juga. Astagfirullahalazim. Apa? Oh, habis. Enggak mesti istighfar lah. Itu corn dog saya halal ya? Capek. Guys, galak banget ya. Aku lupa kalau di sini lagi. Iya, sumpah aku. Lagi live juga ya. Aku ngomong tentang merek tadi kan, terus aku mute ini, terus ternyata suara mereka dulu enggak di-mute. Ya udahlah ya. Oh, jadi kamu emang selalu nge-mute gitu ya? Iya. Aku sih ya terabas aja sih lah. Biar kalian terkepo aja sih. Makasih Kak Irfan, makasih ke Kariotik, makasih ke Kriuk, makasih ke Daniel, makasih ke Egi. Arigato bro. Makasih Kak I. Jangan pada lapor-lapor lah. Ih, kita dikatain freak, Kak. Freak itu berbeda. Betul. Berbeda itu istimewa. Istimewa itu apa? Jogja. Tuh guys, kelihatan kan frekuensinya? Lu suruh ayo tidur. Lu ga nemenin gue ini dong. Coba, lu pilih mandi. Lu belum mandi dulu. Dan selain Onil yang nafasnya gede, Ella juga nafasnya gede guys. Iya. Kau udah tahu belum? Udah tahu kan. Udah tahu. Aku pernah lagi gambar kan. Terus aku ngomongnya, ini ASMR kertas sama ini. Terus enggak, ini ASMR nafas aku. Tapi emang segede itu, aku gak sadar kan. Terus kalau nonton showroom ulang, kayak waduh ternyata segede itu nafasnya. Jujur li. Iya. Bahkan kadang tuh kalau lagi briefing gitu-gitu kan hening ya. Cuma ada satu orang yang ngomong, terus kayak tiba-tiba suara nafas. Terus kedengeran kan dari depan. Iya. Makasih guys, sumpah. Susah. Makasih banyak, kasih. Mau makan. Bisa apa? Ini dari tadi merek mulu. Enggak kok, itu gak merek kok. Nah ini enggak. Ya, udah. Merek lah, hanyalah merek lah guys. Udah putar. Pakai tisu. Makasih ya guys. Sumpah. Karena hari ini hari yang spesial, jadi kalian perlakukan aku di yang spesial dong. Ya. Wana, kamu jangan nanyain aku tentang takwil lagi. Tahu lu lah. Enggak. Sama aku jatuh. Stop. Enggak apa sih, guys. Aku enggak apa. Maaf, kalian mesti tahu aku nonton
video editing edit kalian yang aku ngomong makasih ya terus diedit jadi ya aku melihatnya loh guys ya itu tidak enggak. Bagus itu oh. Ya enggak itu bukan Ella doang lihat guys itu seluruh jacket seluruh di sini seluruh member itu melihat video tersebut jadi kira kayak kirim di grup terus aku kayak yang ada staffnya bahkan guys iya aku udah enggak tahu lagi guys mesti ngomong apa. Makasih Kak donatur. Makasih Kak. Kenapa donatur donatur? Makasih tapi. Makasih Kak, Kak putrinya Ella. Makasih Kak. Itu lucu banget guys, Ella sumpah. Tapi itu pas banget Kak. Iya, tapi jadinya kayak aku ngomong tuh makasih jelas-jelas makasih ya gitu. Ella jadi ngobrolin aku guys. Iya. Aku mau bedi gitu sama Kak Ais. Hari ini off dulu ya Ella ya. Off dulu. Oh boleh ya guys ya? Tapi kenapa mereka cepet? Siapa itu yang... Seru kan? Siapa itu yang edit? Kalau kalian tahu yang edit siapa, tag aku di Twitter guys. Iya weh, aku jatuh. Juga di edit, ini aneh-aneh nih. Oh. Udah seru banget. Yang mana ya? See you Surabaya, see you Malang dulu, Batu. See you Batu. Yes. Kita ke Malang guys, yeah. Batu. Seru banget. Komen dong guys, Batu lagi dingin banget gak? Iya, lu Batu. Tadi kamu ngomongin komen, aku Batu. Komennya begitu kan. Jadi kamu ngomongin aku komen Batu ya. Tadi ada yang komen lu Batu, iya gitu kayak. Ini gimana ya? Enggak lah, gue tahu itu dalam lubuk hati lu karena lu Batu. Sebenarnya iya, enggak bercanda. Enggak. Guys, salangnya kalau lu. Kalau lu banyak kebantu aku loh guys selama 2 hari ini guys, 2 hari guys. Apa 3? 2 hari. Jadi kalau lu yang ngatur kamarnya, kalau lu yang pegang kartunya, kalau lu yang nyari iya, aku tadi di bawah. Mama. Jadi tadi ada cerita kocak ya. Apa? Yang kamu gimana sih ya? Itu kocak banget. Gitu. Bohong lah. Coba aku bikin panik orang mulu deh kayaknya guys. Jadi boleh aku ceritain gak sih Kak? Gimana? Yang tadi di bus. Apa? Jadi ceritanya gini guys. Dengerin guys. Jadi kita kan udah selesai nih, udah selesai kegiatan segala macam kan di bus kan. Terus udah harusnya turun. Aku nggak fokus, aku lagi main HP. Lagi sambil ngeliat, terus aku benar-benar gak denger suara apa-apa guys. Terus tiba-tiba, karena mobilnya masih jalan, aku kira tuh emang belum berhenti. Jadi pas mobilnya berhenti di parkiran, aku baru, terus kan lu nelpon aku. Terus aku gak sempet, aku angkat tadi guys ya. Angkat. Aku, tapi aku ngomong ya. Jadi aku angkat, terus aku udah liat, aku langsung liat ke depan. Waduh udah gak ada orang, waduh udah gak ada siapa-siapa. Terus masnya ngomong gini kayak, kamu ketinggalan, Dek. Iya, Pak. Bapaknya pakai nanya lagi ketinggalan jelas. Terus bapaknya kayak ngomong. Terus gimana? Tunggu di situ aja. Tunggu gimana, Pak? Gitu kan. Maksudnya aku kira emang parkirannya jauh kan. Ternyata emang deket dari hotelnya. Jadi benar-benar jalan deket aja itu kayak masih daerah lobby. Terus aku kira udah jauh banget. Terus aku bilang gini, "Pak, bisa muter balik aja gak?" "Enggak, itu lobby di situ kok." "Oh, oke, Pak. Makasih ya, Pak. Saya jalan aja." Oke deh. Akhirnya. Terus kamu ketemu Kak Ais ya? Iya, ketemu dia Kak Ais di bawah Kamakawen. Terus kayak ngomong. Aku pikir tuh kamu beli es krim enggak? Enggak. Orang tuh pada kamu beli es krim ya, udah aku tungguin tuh di depan lift. Enggak. Muncul-muncul nih bocah. Aku cari katanya di depan lobby. Nah, udah aku cari tuh depan lobby. Kata Amanda sama Kelly kamu enggak ada. Iya. Wah. Kocak. Sudah deh, terus pas aku nyampe kayak kalau lu kayak oh ya. Makasih Kak Agung. Itu parah sih, itu parah sih. Aku sumpah itu parah banget. Tinggalnya lawak banget. Lawak banget. Maksudnya kalau aku enggak sadar-sadar itu aku bakal di mobil terus, guys. Itu apa ya bapaknya turun juga kayaknya lu dimatiin mesinnya lu baru. Iya, sumpah Kak. Teriak deh. Sumpah. Kok bau? Enggak. Oh ya. Dicari anak hilang. Nggak.
puji Tuhan saya sudah balik di kamar ini dengan selamat ya teman-teman. Alhamdulillah lak. Iya. Tolong lak, ini bener lak. Nah di Batu nih guys, dia pisah sama aku guys. Iya, jadi kalau di Batu bertiga-tiga gitu gak sih kak mereka? Bapak. Jadi ini gitu deh. Maaf ya kalau lu selama 2 hari ini sudah merepotkan. Masih ada besok. Tapi udah di ini di Surabaya sekamar lagi ya? Boleh. Mau gak? Kalau gak apa-apa juga gak apa-apa kok. Justru aku yang bingung sama Seba. Oh my god, aku dibutuhkan. Ya, jadi ini langsung aja deh. Masih ya, masih ya lah efeknya. Masih ya pak. Deal ya Ella? Iya kak dulu. Okay. Nanti kita lihat ya, siapa tau aku bisa SR lagi. Makasih loh tadi. Makasih kak Abdan. Abdan udah balik belum? Makasih kak Echan. Ada soalnya udah pada pulang sih guys. Makasih kak Iza, hai kak tukangnya record. Masih aja. BTW tadi fansnya keren-keren banget tau kalian. Ada yang, kakak tau gak sih, jadi tuh kalau misalnya yang ada double tipe di sini, dia tuh ikut bantuin itu loh menjaga. Aku awalnya kan aku bingung lah, kenapa nih ada double tip semuanya. Ada apa, sholat tip di ini ya kan. Terus kayak, iya aku ikut bantuin apa gitu. Jadi kayak buat jaganya. Iya. Tapi keren guys. Ya kan keren banget. Keren. Terima kasih atas kerja kerasnya untuk hari ini ya guys ya. Enggak. Enggak aku seneng enggak. Tadi banget. Ya, tadi ada maju-maju ya guys. Iya. Terus ada tuh. Ada yang penjaganya. Dia kayak begini. Kan ini kakinya dia kakinya sampai ke angka. Kakinya sampai kayak begini. Kok di balik? Gila, kalian effort sekali guys. Kalian tahu gak sih yang di Bandung Kak Awin? Awin Jermin bukan sih. Awin Jermin. Sumpah itu videonya lucu banget tau. Terus kayak isi komenannya kayak terima kasih atas kerja kerasnya Kak Awin. Iya weh. Aduh itu lucu banget. Tapi kalian keren banget. Gitu. Makasih ya guys ya. Respect. Respect itu dia. Keren banget guys sumpah. Makasih Kak Dava. Makasih Kak David, makasih Kak Akira. Bang, aku telat gak, Bang? Iya, Bang, telat, Bang. Udah banyak cerita tertinggal. Ya habis, Kak. Belum kenyang. Makasih Kak Putrinya Ella. Hai, Kak Putri. Udah makan belum, Kak? Berarti yang di Batu hati-hati ya guys ya. Enggak, maksudnya kayak kalau emang lagi nonton jangan lupa tetap makan. Karena kan sampai malam kan. Aku tadi pas meet and greet juga kayak nanya-nanya kayak ada yang dari jam 10. Dan jangan besok-besok kan guys. Senang ya. Jangan sampai pengunjung lain jadi ntar guys mau ngupil. Coba banget, ayo gak ngupil kak, tapi ingusnya meler. Kenapa kamu harus ngomong yang ngupil Ella? Jadi lap ingus, lebih jorok lah sih kak. Tapi ngupil juga jorok lah. Iya sih. Lap hidung aja lah. Ya aku lap hidung ya guys. Nice info. Tapi guys, kalau di dunia nyata, di dunia ini langsung, kalau kita nggak ngomong terus malah ketahuan diam-diam itu lebih malu. Ngupil. Maksudnya, iya gak sih? Bener, Ella. Betul. Maaf ya, Ella. Iya. Nanti gue. Yes. Beda tadi aku kayak, hari ini kan aku outfitnya gini ya. Outfitnya kayak gini, terus kayak Ella dewasa banget tuh. Kenapa? Enggak kalau lu itu doang ngomong doang sebenarnya. Nah, aku lagi lihat, sebenarnya aku lagi lihat. Iya nggak apa-apa kalau. Sebenarnya aku lagi lihat kan Ella. Enggak apa. Udah gitu doang sih. Ella dewasa banget. Iya.
Seneng aja. Nggak apa, Ella. Umur kamu berapa, Ella? 16. Mau 17 tahun. Iya. 17 tahun pakainya ini, Ella. Apa? Ini. Kamu udah mau dewasa, Ella? Iya, mesti balik dewasa. Walau kita kan tetap dewasa, tapi kita tetap berada di unit Wimbledon, Ella. Ini juga paham ya? Iya, iya, kak. Aku bentar lagi 17 lah guys. Kayak Agustus gak terasa, udah mau bulan 8 loh guys. Cepet banget tahun ya. Kemana? Agustus, tanggal 7. Kamu suka apa lah? Suka kakak. Ini nanya doang sih. Suka kakak dulu. Citraan. Ya, udah tahu aja gitu, apa ya. Anime kan ya? Iya. Nggak sih kayak jalan ke anak lah. Misalnya. Kalau mau ini tapi gak alot. Alot? Iya. Oh, keras. Kata kading alay dong. Ah masa? Di luar langsung osin. Nggak yakin. Tanggal 22 Agustus. Guys, ketika pelan-pelan ya guys ya. Pelan-pelan gak aku baca. Laper guys sebenarnya cuma belum ada yang Kapan? Kapan? Ella nggak bawa ukulele, astagfirullahaladzim, kakak masih tahu. Aku ngerasa kayaknya aku udah paling rempong. Aku bawa koper gede, terus aku bawa backpack, terus aku bawa tote bag. Dia rempong banget. Iya. Tapi ternyata dia lebih rempong katanya. Iya. Si Aurel guys, katanya dia bawa 2 koper. Kurang berapa sih? Oh, kayaknya ukuran segini-segini deh, Kak. Segini atau sama yang kecil? Ya Allah. Dia bawanya gimana? Tapi kan ribet sih sebenarnya. Iya. Karena emang banyak banget keperluannya, guys. Enggak sih, sebenarnya lebih baik karena ini tour pertama aku. Enggak bawa. Kayak mesti tahu. Lebih lama. Iya. Karena kita ada offer kan. Aku bawa ini. Tertahan. Jatuh guys. Aku bawa ini guys. Aku udah masukin SD sih. Sumpah Ella itu hal gak penting. Sumpah itu yang dibawa dia. Ini sendal gila gua. Sumpah itu gak penting banget lah. Maaf kotor. Kotor maaf ya. Jadi tuh aku jadi kan kayak ngomong-ngomong gitu kan. Kayak apa aja mau dibawa. Terus aku kayak ngebaca di grup kan yang ngomong kayak bawa sendal. Aku ngomong apa? Jadi kayak sebenarnya itu nih buat sendal bebas-bebas, tapi kan ini kayak sendal rumah gitu kan. Terus kayak ya udahlah. Kamu enggak bawa? Kamu biasanya pakai itu di mana? Enggak pernah aku pakai. Okay. Jadi kayak sekarang aja bawa karena masih baru. Karena biasanya kan kalau di bus tuh kita cepat-cepat satu kan angkat-angkat kaki gitu. Enggak biasa pakainya tuh. Heeh. Makasih Kak Fasa, makasih Kak Rafid. Tapi ini aku makan tangan yang bersih ya guys, tadi habis bayar dulu. Kok pada ngatain aku pamer jadinya? Kaget ya lu? Dia biasa dikagetin sumpah. Traumatik. Kamer, hampir member lain. Enggak lah guys, takutnya kan ada istirahat ya. Makasih Kak Jandi. Ya di sini mandi. Mas sekarang jam berapa sih? Oh. Belum sih guys, jajan masih di venue lagi. 2:30 saya selesai. Apa kelamaan? 2:02 apa? 2:30. Karena aku mau mandi. Makanan udah dateng. Belum mandi. Kalau mau aku ambilin aja. Makan baru makan aja. Yuk. Ini bawa aja nih. Bawa aja deh. Oke. Okay. Jangan. Terlihat. Oke. Okay. Tunggu.
Sarangi sarangi jima nega coro. Sumpah aku gak tahu itu liriknya bener atau enggak. Bener. Lebih baik aku ngomong dulu. Astag. Maaf maaf, sumpah serem banget. Jadi guys, jadi berapa sih? Ting. Pamer hidung, ya ilah pamer hidung aku mah gak dipamerin juga udah kelihatan memanju. Mau ambil makan. Mau ambil makan. Tadi mie-nya gak cukup ya guys ya. Tapi itu tuh emang dikit isinya kan. Iya? Iya. Besar banget hidungnya ya udah sih. Ya udah sih kenapa kalau hidungnya besar? Kan ngomong kayak gitu terus nanti aku insecure loh guys. Nanti kalau aku insecure salah kali ya. Semangatin pusreng. Pusreng jam segini kacok. Waduh gak ada sinyal. Ntar ya guys ya. Makasih kak Bapak Raffi. Makasih kak. Hey guys, jadi mulai sama kok ini elok sama kok iya. Kak, ulang kak. Kak, aku pun ada. Tidak ada. Coba aja tempelin, kalau deg-degan berarti tidak ada. Kalau rendang-rendang paha. Tahu pahanya apa? Kira apa kanan? Namanya siapa? Tony. Hai guys, udah belum? Dadah kak, makasih kak. Makasih kak. Bang masuk bang. Guys ini mau lewat lift jadi mati ya udahlah ya. Untuk ya. Ini kena. Salahnya. Enggak. Gimana aku lupa lah. Nyantri. Ila. Parah ya lah. Sumpah aku di FX juga sering gitu tau gak. Ela di semua kamar di mana guys ditingkat sama dia. Semua kamar semua lantai. Jadi kan lift-nya cuma 2, 3. Hai guys, udah bisa belum? Udah. Udah bisa. Oh Tuhan, maaf kak. Nah, udah bisa belum internetnya? Jadi kalian dengar joke saya kata tadi gak sih? Ayo kita makan deh. Ya. Baik ya guys, dadah semua, aku baca podium ya. Dari 30 ada Kak Aksel, terima kasih Kak Aksel. Dari 29 ada Kak Indah, makasih Kak Indah. Ada Kak Adan, ada Kak Amira, makasih Kak Amira. Ada Kak Fans, ada Kak Rafid, ada Kak Arjuna. 23 ada Kak Candi, 22 ada Kak Fasa. 21 ada Kak Aji pakai E, mantap. 20 ada Kak Echan. 19 ada Kak Lintang, hai Kak Lintang. 18 ada Kak Noel Alonso, mantap. Ada Kak Hems, ini gimana bacanya Kak? Makasih Kak Hems. 16 ada Kak Abdan, makasih Kak Abdan. 15 ada Kak David, makasih Kak David. 14 ada Kak Dava Adrian, suka Ella, maaf.
Di 13 ada Kak Zel, makasih Kak Zel. 12 ada Kak Jaboynyi Elamura. 11 ada Kak Karyotik, makasih Kak Karyotik. Nomor 10 ada Kak Irfan, makasih Kak Irfan. Nomor 9 ada Kak Iza, makasih Kak Iza. Habis itu ada Kak Masih Nyari Kod. Nomor 7 ada Kak Raymond, makasih Kak Raymond. Ada Kak Leonard Andito, makasih Kak Leonard. Ada Kak Donatur Cho De Wiswede, makasih Kak Happy. Tadi kita ketemu ya Kak. Ada Kak Irvin, makasih Kak Irvin. Ada Kak Putri Nyela, makasih Kak Putri. Ada Kak Lang, terima kasih ya semuanya untuk hari ini. Makasih juga untuk Jogja, karena ini menurut aku spesial banget. Hari yang spesial, hari yang kenangan banyak-banyak kenangan baru. Makasih ya semuanya, terima kasih. Aku dikatain pick me. Yaudah kalau emang aku pick me, pick aku ya guys. Bye semuanya. Bye-bye.